Itu ayo nih. Hey, what's up, bro? Back with me, and okay, guys, it's my day. Hello. Hari ini adalah hari Minggu. Aku sama Peli lagi jalan-jalan sesuai janji. Enggak, kamu gak janji. Loh, kamu gak perhatiin aku ngomong. Aku bilang di video yang waktu aku makan sate taichan mozzarella, so yang di situ. Itu aku bilang kalau misalkan likes-nya banyak, aku bakalan bikin yang ini, martabak samyang. Enggak, itu harusnya bahannya aku sebetulnya, tapi diambil sama kamu. Jadi di video yang kita udah bikin, itu like-nya tembus 12.000 terakhir kali aku lihat. Padahal baru bentar, aku belum cek lagi udah berapa. Coba kalian cek sendiri di video yang sate taichan mozzarella, like-nya udah berapa, kalian tulis di komen bawah. Jadi sekarang kita kesini khusus untuk nyobain martabaknya. Kita akan pesen jangci samyang, terus yang martabak telur 5 rasa nih. Terus yang martabak tipis kering, mozzarella juga, nih mozzarella. Sama moza maltin. Mozzarella ovo maltin. Kamu mau yang red velvet? Iya. Cream cheese Oreo. Gue suka martabak yang pandan, soalnya wangi. Karena dia pakai daun pandan. Wangi banget ini asli ya. Mas, gue nggak apa-apa kan sambil syuting, Mas? Lo nggak terganggu konsentrasinya kan? Iya. Lo bilang dong, halo Gazelion gitu. Halo. Udah lama Mas bikin martabak, Mas? Udah. Berapa lama? Di sini 3 menit. Bentar banget dong. Oke, kita akan nanti martabaknya pakai samyang ya. Kayak enggak jemuran ya. Peli gila ya, makanan pembukanya langsung kulit kolesterol. Wow. Ronde pertama udah datang. Wow. Oh my god. Ya ampun. Kamu enggak tergiur gitu lihat kayak gini? Datar amat ekspresi kamu ngeliat mozzarella. Karena aku udah kenal sama mozzarella. Oh my god. Dia meleleh gitu ya. Oh. Ini yang parah. Tapi parah sih. Kamu bikin resep cara bikin sandwich atau roti panggang di rumah yang enak. Itu pakai keju sama susu. Udah gitu doang. Ini kejunya keju mozzarella. Dia udah duluan. Gawat. Dia udah duluan. Jadi parah men enaknya. Ini benar-benar. Jadi gue dulu pas sekolah, gue suka banget bawa bekal roti panggang yang pakai itu tuh yang pakai panggangan yang segitiga tau kan lo yang dijepit. Yeah. Dalamnya keju sama susu atau enggak keju sama gula. Ini enak banget. Oh my god. Kita sambil nungguin martabak yang lain. Warna hijau sama warna merah. Udah dateng yang kedua, ini adalah martabak mozzarella. Apa tadi, James? Mozza maltin. Jadi dia ovo maltin ditambah mozzarella di dalamnya. Dan lihat warnanya, gila cantik banget. Bener-bener mouth watering banget. Eh, coba kita ambil. Kita lihat apakah dia kayak gitu. Apa ini? Ditarik-tarik. Oke, nggak terlalu. Tapi semoga rasanya nggak mengecewakan. Wah, kamu pindah profesi dari jualan taichan jadi jualan samyang. Oke lah. Oke. Gila, men, ini apaan? Itu apaan, bro? Oke. Jelasin bang, apaan tuh? Oke, 1, 2, 3. Oh my god. Wow. Ini aku makan martabak enggak pakai isi kayaknya aku doyan dah. Oh, wanginya enak banget. Rasanya tuh bikin bahagia gitu. Allah. Yang bikin bahagia itu bukan martabaknya, tapi aku. Gigi. Enggak, ini bisa buat lipstick. Alvin udah tutup duluan, lagi meeting, lagi rapat ya. Mobil gua sama mobil Alvin depan-depanan tuh, lihat. Anak Mazda kira.
Gokil anak Mazda. Hei! Hei! Ini adalah The Star. Atau ibaratnya kalau di sinetron tuh pemeran utamanya. Oke? Okay? Martabak Samyang. Jadi dari tadi, ini. Dari tadi kita itu nungguin ini. Jadi yang tadi itu makanan pembuka. Oh, ditaruh samyangnya. Oke, okay, siap. Yang ini. Yang pernah aku bikin yang samyang cheese. Terenak 2017. Jadi uniknya ini adalah apa? Bumbunya itu ditaruh di atasnya. Ayo kita cheers dulu. Gila, yang. Enak banget. Oh. Makan Indomie yang dikasih telur terus habis itu dibikin dadar. Kayak rasanya kayak gitu. Cuma ya bedanya ini lebih crispy, lebih banyak isinya. Terus ada bawang bombay, daun bawang. Daun bawang. Dalamnya itu masih polos, cuma di atasnya dia kasih garnish si bumbu samyangnya. Yang bikin si martabak samyang ini enggak terlalu pedes kayak samyang kita makan mie. James, mana James? James, ini bumbunya enggak dikasih semua ya? Bumbunya enggak dikasih semua ya? Pakai semua. Pakai semua? Enggak pakai semua. Cuma di atasnya enggak, di dalamnya ya? Di atasnya. Oke. Okay. Di atasnya. Enak banget ini namanya mirip. Aku gua ngomong dari hati ya. Beneran enak. Beneran enak. Jadi aku tadi kira, aku ekspektasinya kalau makan martabak samyang ini kita bakal kepedesan kayak makan samyang. Enggak. Walah. Gila ya. Ini apa James? Martabak 5 rasa. Wow. Gua tadi belum memperkenalkan ya, ini teman gua James. Dari ada James. Tadi dia bilang gua enggak mau masuk video malu gitu. Ini ibarat kalau kita main game ini bos terakhir James. Iya. Gitu ya. Gokil, bisa lo jelasin gak James? Ini dari kiri ini apa? Ini rasa pizza. Rasa pizza. Rasa tuna mayo. Tuna mayo. Rasa barbecue. Barbecue. Rasa abon. Rasa abon. Rasa black pepper beef. Black pepper beef. Dalamnya isinya beda-beda gak? Dalamnya sama sosis. Dalamnya isinya sosis. Sosis. Sama martabak telur. Sama martabak telur. Iya. Jadi ibaratnya martabak telur biasa pakai sosis. Terus di atasnya ada keju mozzarellanya. Iya, ada mozzarella. Ini yang aku bilang atasnya ada keju mozzarellanya. Ayo sayang, nggak pakai lama dari kiri. Itu ya ini. Ini yang aku pengen lihat dari aku semenjak mau berangkat tuh ini nih. Oh my god, look at that. That wiu wiu wiu. Parah ini, wah gila. Wah gila, mau meledak kepala aku yang. Gini banget, terus gimana cara makannya di? Oh my god, enak banget. Enak banget James, parah. Asli deh. Enak banget, parah. Pernah gak sih kita beli sesuatu terus pelit bumbunya gitu? Pernah. Ini kebalikan dari semua itu. Ini tuna ya? Tuna mayo. Look at that guys, oh my god. Even the mozzarella is, oh my god. Oh. Jadi satu martabak. Oke, gua ngerti. Jadi lo mau nyobain menu baru supaya martabaknya nggak boros. Lo sebelah. Tapi malah itu yang lo jual. Mau jadi begini. Nice. Tapi smart sih ini, jadi bisa buat rame-rame gitu makannya, yang saling coba-cobaan gitu. Aku baru pertama kali mengkomplimen makanan itu smart. Oke, kita coba yang abon. Gua salah satu fans roti abon. Martabak abon gua nggak tahu coy. Ayo kita cheers dulu saya. Let's go. Aku udah kenyang. Kamu udah kenyang? Oke, aku sendiri. Aku solo. Ih, dalamnya itu sosis. Sosis, guys. Tadinya aku pikir ini bakalan rasanya biasa aja. Enak. Ternyata abonlicious banget. Isinya ialah abonlicious. Abonlicious. Apa lagi abonlicious? Beef black pepper. Ini biasa gue bikin di rumah. Yang kalian lihat videonya yang masuk trending tuh. Tapi ini versi martabaknya. Wow. Dari semua ini, aku juarin yang pizza. Iya. Kamu apa? Pizza
Kita juga ya. Pizza. Siapa yang enggak jualan pizza? Aku paling suka yang pizza. Yang nomor 2, aku suka yang Ambon. Karena aku fans roti Ambon dari dulu. Ini Ambonnya enak banget. Yang ketiga aku suka yang tuna. Yang keempat yang black pepper, yang kelima yang barbecue. Di antara semua martabak yang pernah gue makan, terutama martabak telur, the best ini. Nice. Benar-benar from the heart ini. Iya. Dari hati. Ini yang paling. Setuju enggak sih kamu ya? Ini yang paling kreatif sih. Kreatif dan enak. Kreatif dan enak. Dia di sini yang. Benar kan kalau kreatif bener. Kan belum tentu belum tentu enak benar. Baru aku mau ngomong. Campur aduk gitu loh. Iya. Baru aku mau ngomong. Kayak rasanya acak adul lah pokoknya iya. Kayak. Karena dia mentingin biasanya looks-nya. Iya, apa tampilannya. Presentasinya. Hmm. Kayak master chef ya anjir. Gila. Kamu kayak Gordon Ramsay sayang. Kan tadi aku bilang kan kita tuh kayak master chef lagi menilai ini pesertanya ya. Oh, di pesertanya. Oke, kamu saya nyatakan dulu. Jadi James ini teman baru gua. Ceritanya gini, waktu itu gua main di sini, ya kan sama Feli. Terus gua ketemu sama Alvin. Alvin itu teman gua di komunitas Mazda. Gitu. Terus habis itu gua tanya, "Vin, itu kenalin ke gua dong yang punya Samyang, martabak Samyang." "Oh, itu teman gua." Dikenalin sama Alvin. Akhirnya kenalan deh. Gitu. Terus gua kebetulan kemarin gua bilang kalau misalkan tembus video yang makan sate Taichan, gue mau cobain martabak yang Samyang gitu. Terus kita cobain, terus gue bilang sama James, lo hari ini ada di tempat nggak gue main ya ke sana. Terus akhirnya gue main sini, kita nyobain deh. Dikasih sama dia hampir semua menunya nih, suruh cobain satu-satu. Thank you ya James. Eh, mana lo balik duluan lo? Lo mobil lo sengaja lo parkir depan gue ya? Enggak. Biar merah putih ya, biar Indonesia gitu ya. Indonesia ya. Siap. NKRI. Lo udah pernah nyobain ini belum, Vin? Saya serius lo belum? Sama ownernya belum dikasih. Waduh. Lo cobain, lo cobain. Gue juga belum cobain malah house nih. Oh, lo belum cobain malah. Serius? Itu gantian. Ownernya belum dikasih. Kalau dari gue nilainya 9,5. Kamu berapa? Sama. 9,5. 10 malah. Kamu 10, aku 9,5. Karena dia lebih kuat. Ini yang paling laku di sini. Iya, yang paling laku yang itu, yang paling habis, yang pizza. Iya, betul. Kompetitor ya, kompetitor nyobain makanan wes. Enggak kompetitor sih, dia kan enggak jual. Enggak jual. Beda. Sahabat. Rahas ini. Sahabat tapi enggak pernah nyobain. Bener juga. Fit banget deh. Belum barter. Gimana Chef Alvin? Ini ceritanya Master Chef Vin. Jadi dia peserta, gua lagi nyobain makanan dia. Lulus enggak? Bener-bener tadi ditanya detail buat. Dari 1 sampai 10 nilai lu berapa? Jujur dari hati, enggak apa-apa dia sakit hati. Karena sahabat. Karena sahabat dari 10. Enggak, tapi benar emang enak. 10 ya. Dan gue selama ini belum pernah kan nyobain kan. Dan mungkin setelah gue nyobain besok gue bakal beli kan. Woi. Lo barter, lo kasih dia malah, lo kasih dia. Harus cobain. Tapi lusanya lo harus beli juga. Biar balik modal. Ada level-levelnya ternyata ya? Iya, ada level-levelnya. Kayak mie abang Ade dong? Iya. Level 1 10 cabe. Ih, persis, tapi mie abangnya sampai 100. Jadi plus 2 tuh maksudnya apa? Plus 2 tuh harganya nambah 2.000. Oh, nambah 2.000, nambah 4.000. Oke. Siap. Kalau misalkan ini tembus sampai 20.000 like, gua akan kesini lagi challenge martabak Samyang. Dengan cabai level 5. Berarti 50 cabai. 50 cabai. 20.000 like. Ayo sekarang udah like belum sama subscribe. Ayo sekarang. Ayo buruan. Nah, tuh udah tuh yang baju hitam tuh. Baju hitam dulu dari kita. Tag kita tunjuk yang baju hitam. Aku. Kalau tembus orang ketiga nih yang nyobain. Kalau tembus gua orang ketiga. Iya, selama ini. Nyobain Samyang plus 50 cabai. Baru 3 total. Baru 3 orang. 3. Selama ini baru 2. Oke. Okay. Terus mereka 3. Gimana? Terus mereka reaksinya give up atau tetap oke? Okay. Gua baru ketemu satu pas itu langsung pas gua lagi ke sini. Huh? Ada kebetulan ada satu yang lagi pesan give up sih. Give up. Oke. Okay. Gua berikrar gua akan give up. Aku bilang gua akan give up loh tadi. Kamu enggak denger ya? Kamu malu-maluin ya? belum kalah sebelum bertempur. jadi katanya James, dia pernah ngeliat gua 2 tahun lalu di mana? Di Instagram ke beatbox. Terus kan dia nantangin gua. Lo bisa beatbox enggak? Enggak bisa.
Karena dia pengen lihat gua nge-beatbox langsung. Oke. Okay. Lo mau yang full skill, asik full skill. Berapa nilainya beatbox gua dari 1 sampai 10? 11. Oh! Dia lebih baik. Aku merasa enggak enak tadi aku kasih nilai 9,5, dia kasih aku 11. Ya, untung aku. Enggak, maksudnya mungkin 1,1 kali ya. Nilai tertingginya 100. Ada enggak anjingnya? Ada. Ih, pasti ada. Dia tuh selalu nungguin setiap kita. Tuh, kan? Ui, 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 ui. Tuh, dia tuh selalu menjaga daerah sini ya. Perhatiin. Kok yang kecil nggak ada ya? Dia tuh rumahnya yang kecil di situ. Gimana hari ini, seru? Seru. Itu dia, kita habis nyobain martabak Samyang, tapi ternyata yang lebih aku suka itu martabak kelima rasa yang rasa pizza. Jadi martabak pizza lebih enak daripada martabak Samyang. Oke. Okay? Tapi mungkin juga karena martabak pizzanya ada keju mozzarellanya, tapi martabak Samyangnya enggak pakai. Kalian coba sendiri deh. Aduh, wanginya. Kita bawa pulang. Wanginya sampai sini loh. Semoga kalian suka sama video ini, semoga kalian juga enjoy, informatif. Kalian bisa coba sama teman-teman kalian, sama keluarga kalian. Jangan lupa dikasih like, comment, subscribe. Tonton video gue yang sebelumnya yang ada di layar kalian ini. Gimana semangat ya, guys? And I will see you guys in the next video. Cheers. Kali mau pulang. Dadah. Ini udah malam, kita vlog malam-malam terus.